Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel Idim Pancing. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Halo bosku-bosku semua, di mana saja berada. Kali ini saya akan membuat umpan ikan bawal dengan bahan media tempe. Perlu diketahui bahwa tempe itu sangat ampuh untuk umpan ikan bawal. Kemudian tempenya dipotong dadu dulu, cukup dengan seukuran ayo. Biasa tempenya dipotong dadu dulu. Tempenya dipakai setengahnya saja. Kemudian siapkan wadah, ditambah Yakult satu bungkus, satu botol dituangkan. Kemudian telur satu butir dimasukkan. Dan ini adalah micin. Ini untuk penyedapnya dan sangat ampuh. Ini sangat merangsang untuk umpan ikan bawal. Ini micin, cukup satu bungkus saja, bungkus kecil. Ini yang biasa banyak di warung-warung. Dimasukkan. Dan satu saset santan. Sama dimasukkan. Kemudian diaduk-aduk dulu. Diaduk-aduk dulu biar merata. Kemudian ini dimasukkan, sama diaduk-aduk biar menyerap. Kemudian lalu direbus
direbus dulu, tapi ini harus dikocek karena takut gosong. Ini harus dikocek-kocek dulu dan ini tidak lama. Tunggu airnya sampai habis, tapi jangan sampai gosong. Dan kalau udah ada 2 menit, apinya dikecilin. Umpan ini sangat bagus untuk siang hari ataupun malam hari untuk ikan bawal harian ataupun kolam galatama. Kalau umpan ini gak dilarang di kolam pemancingan, coba pakai umpan ini karena umpan ini sangat jitu, sangat ampuh. Karena semua sudah pada tahu kalau tempe itu sangat disukai oleh ikan bawal. Nah ini cukup karena sudah airnya sudah habis, umpan sudah jadi, direbusnya tidak lama, paling 3-4 menit. Dan aromanya sudah mulai keluar dan umpan ini sangat disukai oleh ikan bawal. Nah barangkali bosku-bosku di mana saja ingin mencobanya, silakan. Semoga umpan ini cocok di daerah Anda. Dan di sebagian kolam pemancingan umpan ini dilarang karena katanya ini tempe mengandung ragi, bisa membutakan mata mata ikan bawal. Tapi di sebagian lagi tidak dilarang, malah umpan ini menjadi umpan primadona. Tunggu didinginkan dulu, umpan ini siap dipakai. Nah itulah bosku-bosku semuanya, dimana saja berada, barangkali ingin mencobanya silakan. Tapi sekali lagi bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Bagi yang telah subscribe, saya doakan, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga diperbanyak rezekinya, digampangkan usahanya, dan diberi kesehatan, keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap ya, mau ya.